Conor McGregor mengaku mempunyai sistem yang bisa meredam gaya bertarung Islam Makhachev. Conor McGregor juga menyindir pernyataan Islam Makhachev tentang terpenuhinya keinginan dari guru sekaligus ayah dari Khabib Nurmagomedov, almarhum Abdulmanap Nurmagomedov, usai menjadi juara di UFC 280. Pemikiran untuk mematikan sistem pertarungan ini dengan sistem yang saya kembangkan sendiri cukup menarik bagi saya, cuit McGregor. Siapapun yang mereka hadapi, ini bukan masalah pribadi. Ini adalah evaluasi keterampilan dan pertarungan. Bahkan dari generasi ke generasi. Saya memiliki sistem untuk melukai gaya bertarung ini. Orang ini adalah pecundang. Si mulut besar, diamlah. Anda tidak melakukan apa-apa malam ini kecuali melawan keinginan sang ayah dan lari. Rencana sang ayah belum rampung, kawan. Orang-orang Anda tahu dan mereka membicarakan Anda, tulis Conor McGregor. Cuitan Conor McGregor ini lantas mengundang reaksi dari netizen. Tidak sedikit warganet yang menertawakan dan menyindir balik Conor McGregor. Salah satu orang dari golongan tersebut adalah petinju muda, Jake Paul. Jake Paul melemparkan sindiran menohok dengan menyebut bahwa satu-satunya senjata yang dibuat McGregor adalah jari untuk menulis cuitan di Twitter. Paul mengatakan bahwa Islam Makhachev akan mengalahkan Conor McGregor dengan gaya yang sama seperti Khabib. Petinju asal Cleveland ini bahkan mengatakan McGregor akan dipecundangi hanya dalam waktu satu ronde yang mana lebih cepat dari yang pernah dilakukan Khabib. Satu-satunya alat yang dibuatnya adalah jari Twitter. Islam Makhachev akan memecundanginya seperti Khabib dalam satu ronde. Itulah mengapa dia menghapus cuitannya, cuit Jake Paul. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share konten. Juara.net